permukaan. Okey, stensilan menggunakan acuan. Okey, tengok sebelah gambar tu. Ha, ada gambar. Gambar pelbagai. Ada bunga, ada haiwan, kan? Ha, kita potong dulu acuan, kemudian baru kita warnakan bahagian dalam acuan untuk buat teknik stensilan. Okey, seterusnya teknik mozaik. Teknik mozaik, kempingan kecil bahan secara bersebelahan dan tidak bertindih. Okey, awak tengok gambar. Ada pelbagai contoh gambar saya letak di situ. Mozaik ni awak boleh gunakan kertas warna. Kemudian awak potong dan tampal bukan secara bertindih. Kalau collage bertindih kan, kalau mozaik jarak-jarak. Okey, tengok macam tu. Okey, seterusnya. Okey, ni ringkasan teknik campuran cetakan stensilan dan mozaik. Okey, stensilan kita guna acuan. Cetakan kita guna blok. Mozaik kita guna kertas warna atau lain-lain bahan pun boleh, dengan menyusun kepingan kecil secara bersebelahan dan tidak bertindih. Okey, mari kita tengok contoh karya teknik campuran cetakan stensilan dan mozaik. Okey, boleh lihat gambar contoh. Okey, karya teknik campuran cetakan stensilan dan mozaik. Okey, mari kita tengok alat dan bahan. Okey, yang pertama kertas lukisan. Kedua, kertas warna untuk kita buat mozaik tu. Kertas lukisan untuk buat acuan kepada stensilan juga. Okey, seterusnya gam, gunting, pensel, pembaris, cat poster atau cat air, kentang. Okey, untuk mudah kita gunakan kentang atau bahan lain yang sesuai sebagai blok cetakan. Okey, palette, span atau brush lukisan dan alat-alat lain yang sesuai. Okey, contoh kalau awak tak ada apa, kertas warna, awak tak ada kertas lukisan, awak boleh gunakan kertas A4 biasa. Awak tak ada cat poster, awak gunakan cat air. Awak tak ada kentang, awak boleh gunakan kotak. Macam tu dan sebagainya lah. Ikut kreativiti. Kita gunakan apa yang ada di sekeliling kita. Okey, mari kita lihat bahasa seni pada karya. Okey, kalau awak tengok karya betul-betul ada bahasa seni. Okey, contoh unsur seni tu yang belah kiri tu. Okey, garisan. Okey, pada karya ini ada garisan halus, iaitu pada mozaik. Lepas tak ada halus-halus. Kemudian garisan berputus-putus pada mozaik. Berputus-putus. Kemudian ada rupa. Rupa organik iaitu burung. Selain itu rupa apa ada? Rupa organik daun. Daun dahan. Okey. Kemudian jalinan. Jalinan sentuh mozaik. Nanti kalau awak sudah siap lakukan karya ni, bila awak sentuh mozaik tu, akan ada jalinan sentuh. Tapi kalau untuk cetakan dan stensilan, hanya jalinan tampak. Sebab bila kita sentuh, tak rasa apa-apa. Macam tu kan, boleh faham kan? Okay, prinsip rekaan, kesatuan. Okay, karya ni ada kesatuan, iaitu satu tema. Tema apa? Tema alam semula jadi. Okey, kontra. Okey, boleh lihat kontra warna, iaitu hitam dan kuning. Okey, latar belakang kita warna kuning, kontra dengan kita punya burung yang warna gelap. Warna hitam, warna biru, warna coklat. Okey, kepelbagaian. Okey, kepelbagaian. Apa yang kepelbagaian di sini? Okey, kepelbagaian teknik. Contoh, teknik cetakan, stensilan dan mozaik. Kepelbagaian apa lagi? Kepelbagaian bahan pun boleh. Okey, mari kita lihat proses penghasilan karya teknik campuran cetakan stensilan dan mozaik. Okey, langkah pertama. Langkah satu, kita hasilkan mozaik dulu. Okey, mozaik sebagai latar belakang gambar. Okey, murid boleh gunakan warna kontra lain selain warna kuning, iaitu oren atau merah. Yang penting kontra sebab kita nak nampak burung tu nanti. Okey, awak potong kertas. Awak buat dulu garisan guna pembaris. Kemudian awak tampal, awak susun dan tampal secara berjarak-jarak. Okey, boleh tengok gambar macam tu. Okey, senang kan? Okey, kita pergi ke langkah yang seterusnya.
Langkah 2, membuat acuan stensilan. Okey, hasilkan acuan untuk dahan dan burung raja udang. Okey, awak ambil kertas, tak kisah kertas lukisan atau kertas A4. Awak lukiskan gambar burung raja udang dan juga dahan. Kemudian awak potong mengikut yang awak dah lukis tadi. Okey, ini untuk membuat acuan stensilan. Okey, langkah ketiga, kita buat stensilan dahan. Okey, tadi kita dah buat acuan, kali ni kita nak buat stensilan. Okey, warnakan bahagian dalam acuan dahan menggunakan berus atau span. Okey, kalau awak tak ada span, awak boleh gunakan berus. Tak ada masalah. Okey, buat bahagian dalam dahan dahulu. Okay, langkah yang keempat, membuat cetakan daun. Okey, ukir cetakan secara berhati-hati. Okey, blok cetakan boleh menggunakan kentang, kayu, getah, kotak atau lain-lain bahan yang sesuai. Okey, jadi contoh gambar menggunakan kentang. Okey, ukir dahulu secara berhati-hati. Kalau rasa macam bahaya, boleh minta tolong ibu bapa atau ahli keluarga yang lebih besar untuk ukirkan cetakan awak. Okey, cetakan bentuk apa tu? Bentuk daun. Okey, kemudian cetak di kertas lukisan tadi. Okey, langkah kelima, membuat stensilan burung. Warnakan bahagian dalam acuan burung menggunakan berus atau span. Okey, tadi kita dah buat dahan, kali ni kita buat burung pula. Okey, warnakan bahagian dalam burung. Okey, itu saja prosesnya. Okay, tugasan kamu hari ini hasilkan mozaik. Okey, hari ini kamu hasilkan mozaik sahaja. Okey, hasilkan mozaik sebagai latar belakang. Okey, membuat mozaik ni ada pada langkah 1 tadi. Okey, iaitu mozaik sebagai latar belakang gambar. Murid boleh gunakan warna kontra lain selain warna kuning, iaitu oranye atau merah. Okey, awak ambil kertas warna, awak buat garisan. Guna pembaris, kemudian awak potong hati-hati menggunakan gunting. Kemudian awak tampal pada kertas lukisan secara bersebelahan dan tidak bertindih. Okey, itu sahaja. Langkah-langkah lain kita akan buat pada kelas yang akan datang. Okey, jadi hari ini awak hanya lakukan mozaik sahaja. Okey, kalau sudah selesai nanti boleh hantar gambar kepada saya. Itu sahaja. Cikgu, mai tak buka. Tak dengar cikgu. Patutlah. Okey, ada apa nak tanya cikgu? Ada apa nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada apa juga. Okey, pertama, kamu dah tengok video tadi. Okey. Sekarang, cikgu tunjuk contoh yang ni, mozaik. Nampak? Tak. Okey, sekejap cikgu tutup. Tak nampak. Itu cikgu punya kartun ni. Sekejap cikgu tutup. Okey, nampak ah? Nampak. Sekarang ini yang cikgu hasilkan. Mozaik yang macam tadi tu. Okey, cikgu tunjuk. Kamu tengok ni, kamu rasa kamu faham tak macam mana nak buat ni? Kena tampal. Apa bahan yang kena ada? Apa bahan yang kena ada? Kertas warna. Warna gunting gam. Gunting. Kertas lukisan ataupun kertas A4. Okey, cikgu buat ni atas kertas A4 saja. Jadi kalau kat rumah ada kertas A4 pun boleh dah. Kemudian, tahu tak berapa ukuran dia? Tak tahu. Yang tu terpulang kepada kamu. Kalau kamu nak tengok contoh macam cikgu buat ni, cikgu ukur 2 cm kali 2 cm. Okey. Baik, satu lagi cikgu tunjuk contoh video yang ini.
Tak. Okay. Tak kan? Okey, itu adalah cara untuk hasilkan mozaik ni tadi. Ukuran yang cikgu buat. Ukuran yang cikgu buat tadi ialah 2 cm darab 2 cm. Okey, setakat yang itu faham dah kan? Kemudian, setelah kamu selesai buat yang ini, anda kata hari ni kat rumah ada pensel warna air, watercolor, kita boleh sambung dengan step seterusnya. Iaitu kamu buat stensilan. Stensilan tu adalah lukisan yang kamu cadang kamu nak letak dekat sini. Macam contoh tadi tu dia buat gambar apa? Dia buat gambar apa tadi? Burung raja udang. Okey. Jadi kamu tak mau ikut macam tu pun tak apa. Kamu buat ikut kreativiti kamu. Contohnya macam cikgu buat ni, cikgu tak tebuk lagi. Mungkin tak nampak jelas kot. Cikgu lukis daun. Nampak tak? Okay. Cikgu lukis daun ni. Kemudian cikgu guna ni kertas A4 juga ni. Kemudian nanti tebuk lubang tengah. Tebuk bagi dia berlubang. Baru kamu letak dia dekat kertas mozaik. Dan warnakan dia dengan warna air. Okay. Bila kamu dah buat lubang, maksudnya kamu boleh tekap dia kan? Ha. Warna dia dengan warna air, tak kiralah guna brush ke, warna span ke. Ini kamu dah buat teknik stensilan. Faham tak? Ha. Okay, jadi satu mozaik, bila kamu dah tebuk lubang, kamu dah warna, itu dah jadi teknik stensilan. Kemudian lagi satu tu, teknik apa yang dia guna tadi? Cetakan. Cetakan ingat tak? Pernah guna kan? Bawang. Ada kan? Lagi apa lagi masa kamu dah buat seni dulu? Yang boleh kamu chop-chop tu? Kacang bendi. Daun. Daun kan? Kacang bendi kalau warna pun dia ada corak kan? Okay, kalau kata kamu nak buat macam cikgu ni, contohnya cikgu buat kat sini dah ada daun. Cikgu nak buat bunga kat atas ni. Okay, contohnya cikgu nak buat bunga dekat sini. Cikgu chop lah dengan kacang bendi ke, cikgu chop dengan bawang ke, ataupun kalau kat rumah ada ubi kentang kan, chop dengan ubi kentang, buat gamak bunga. Faham tak? Faham. Okay. Kalau dalam buku teks kamu, muka surat 20, cuba tengok muka surat 20, yang itu dia gunakan gambar rama-rama. Rama-rama tu dia gunakan teknik stensilan. Dia tebuk gambar rama-rama tu, lepas tu dia letak atas lukisan dan dia warnakan. Pun boleh. Faham? Kalau nak gunakan gambar rama-rama ke, janji syarat dia alam semula jadi. Tak payahlah sekejap dia buat Robocop ke apa benda pula kat sini. Alam semula jadi. Boleh faham tak? Faham. Okay. Boleh. Jadi apa yang mudah lalu untuk kamu ada tempoh 2 minggu tau untuk buat ni. Minggu depan kamu tak ada PSV.
Ha, jadi dalam tempoh 2 minggu ni cikgu harap kamu boleh selesaikan. Paling basic hari ni kamu boleh buat yang ni dulu. Sementara nak pergi beli warna air kan. Ha, watercolor kamu. Kalau watercolor dah ada, senang je kamu boleh buat dah chop-chop ni. Boleh guna apa lagi selain pada bawang? Cikgu tunjuk contoh bawang. Ha, apa lagi boleh guna tadi yang disebutkan tadi? Daun. Daun. Okey, lagi? Ubi kentang. Ha, ubi kentang. Kotak. Kotak tu dia nak buat macam mana? Satu lagi boleh guna kalau kat rumah ada polistrin kan? Polistrin ke, kadang-kadang boleh buat corak kat polistrin tu, boleh potong. Tapi bahaya sikit dia guna pisau. Yang mudah-mudah je kamu guna apa yang ada kat rumah kamu. Tak payah dah nak kena pergi banyak bukit pergi cari barang-barang lain pula. Okey? Boleh? Boleh. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Boleh buat dah ni? Boleh. Boleh. Okay. Link cara nak buat semua cikgu ada masukkan dalam kelas. Untuk kelas 6 dinamik, tugasan walaupun dah siap benda ni, cikgu nak takat gambar hantar dalam Padlet dulu. Okay. Kemudian bila dah siap sepenuhnya pun hantar lagi sekali dalam Padlet. Gunakan link yang sama. Faham tak? Faham. Okay. Jadi untuk hari ni cuba buat yang ini dulu. Kalau dah ada warna air terus buat. Kamu boleh rancang kamu nak buat lukisan yang macam mana. Kamu nak buat pokok, nak buat bunga, nak buat matahari, nak buat rama-rama ke, nak buat burung udang macam tadi pun boleh. Ikut kreativiti kamu. Asalkan dia adalah tema alam semula jadi. Okay? Okay? Okay. Okay. Ada, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, cikgu terangkan setakat tu dulu. Bahan, kalau tak ada, guna apa yang ada dulu di rumah sekarang. Okay. Sebab kita baru mula seni kan. Jadi cikgu rasa warna air tu memang setiap orang kena ada. Dulu kat sekolah senang. Tak ada kita boleh ambil kat sekolah. Jadi kalau yang sekarang ni untuk aktiviti seni, banyak guna warna air, beli warna air. Boleh kongsi dengan adik-adik kamu sama kat rumah. Kalau kena tugasan seni juga, tak payah beli yang hebat mahal-mahal. Cukup yang asas yang boleh kamu guna. Baik, itu saja untuk pagi ni. Kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh mesej balik dekat cikgu. Okey, dengan Cikgu Shimah pun ada dalam ni untuk kelas kongsi. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Betul lah, cikgu.